Dan dirimu telah pergi, tak mungkin kembali. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku kembali lagi ditemenin sama Brigadia Empat. Apa kabar kalian semuanya? Subreker aku dimanapun kalian berada. Hadirmu gak bagai mimpi bagi kalian aku. Nyata kalian. Iya kan? Iya, kalian nyata semuanya subreker aku yang lagi nonton video ini. Yeah. Ngomong-ngomong, hadirmu bagai mimpi. Yang kayak judul lagu ini. Yuk kita bakal ngereaksi. Ebi Bima nyanyiin lagu hadirmu bagai mimpi. Ini itu hadirmu tanda-tanda. Nah, itu ting-ting sama cem-cem Gloria Turki. Ah iya. Hadirmu bagai mimpi juga ya. Hadirnya sama kan? Iya. Hadirmu bagai mimpi ini juga ciptaan dari anak ADI. Yes. Dari Fauzi Bima juga. Dari Bima juga. Wow. Ebi Bima juga ini benar-benar jadi kayak iya, artis Bima nyanyi di lagu artis Bima dijadiin calon artis dari Bima juga. Nih ini masih calon nih, entar lagi juga 2 minggu 3 minggu lagi jadi. Iya, kan? Final ya. Heeh, kan? Udah bukan finalis lagi. Iya, betul. Artis dan Academy. Makanya ini penasaran aku gimana nih chemistry sesama ya, betul. Bima nih seperti apa ya? Jadi seperti apa nih? Yuk kita tontonin Ebi hadirmu bagai mimpi. Tapi kalian yang hadir di sini bukan mimpi kan buat aku. Pasti kalian subscribe channel ini. Betul ya. Sekali. Yuk langsung aja Ebi Bima hadirmu bagai mimpi. Break kenapa? Gue gak liat. Ebi memang lentur bagus begini loh ya lehernya. Tuh, oh iya. Tuh. Oke. Violanya enak banget. Oh my gosh. Kalau udah biolanya ya, enak irama-irama apa namanya daerah tuh musik apapun tuh jadi magis gitu kedengarannya enggak sih? Iya. Iya kan? Dengarnya tuh langsung iya. Aduh, ini lagi juaranya. Aku dengar ansur main suling nih kayak aduh gila nyusuk banget. Apa ya kayak ada ruhnya gitu ya pas tiap... kayak gue pakai nangis gitu ya enak banget sih. Bahasa sana ya? Lagu daerah bahasanya. Wow. Aduh. Gila, dirubah ke bahasa Bima ya mungkin ya. Atau NTP aku gak tahu mungkin Bima aja mungkin aku Bima bilang ya. Karena satu provinsi itu kadang bahasanya beda-beda. Beda-beda, ya. Betul. Aku anggap aja ini Bima ya, mohon maaf kalau salah ya. Yes. Ya, ini dirubah ke bahasa Bima. Dan apa namanya, nyanyiannya Ebi itu, aduh deh enak deh, ya kan? Ini, Fauzi dengar ya kira-kira ya? Pasti,
Pasti denger enggak ya gitu pasti, ya. Pasti ya kan. Wow. Cengkok-cengkoknya enak banget. Wow. Iya, dia ngebelokin cengkoknya tuh aduh udah deh kayak autopilot gitu loh kan enggak sih? Gila, kawin banget ini semuanya. Gila ini kawin banget. Pas banget ya sama biolanya. Terus apa namanya? Sama Abby-nya, sama aransemennya. Kawin banget ini, kawin banget. Oh, itu yang aku tunggu-tunggu. Selama-lamanya selalu ku ingat dan selalu tahu terbayang. Tadi kan hari dem masih biasa nih. Iya. Masih biasa. Gue nunggu nih masih biasa nih. Oke masih biasa. Tiba-tiba iya. Hari demi hari. Mulai dari situ. Ini masih awal-awal ini. Itu saya dapat dari sekian banyak ya aku dengerin lagu ini yang nyanyiin tuh nggak ada yang kayak gini tak mungkin nggak ada gitu. Tak mungkin kembali dan ini temponya lagi. Lebih lama kan temponya yeah. Lebih slow gitu kan lebih. Jadi enak banget ya jadi enak banget buat mainin ya. Cengkoknya buat mainin apapun tuh kalau slow gini tapi harus kuat nafasnya betul tapi ini Abby aman semuanya dia bisa manfaatin tempo yang slow ini nafasnya terjaga dan kalau menurut aku nih ini Abby is back. Yes. Dia perlu 100% yeah. Is back ya. Tapi sini, udah mulai nih Abby-nya keluar lagi nih Abby yang dulu-dulu nah. Nih. Ada cakep ya baju-baju mereka nih. Iya, sumpah baju-baju mereka. Apalah itu dia sebutnya ya? Arie. Ini benar Abby is back. Yes. Abby mulai kembali. Abby! Arinya keluar lagi nih. Gila sekian lama Abby kemarin hilang, hari ini yes. Kembali lagi Abby. Dan ini lagu Bima mungkin ya? Mungkin lagu Bima kali mungkin, ya? Mungkin. Marilah Marka. Iya, di mix sama lagu. Mix sama lagu daerah kan? Enak banget ya. Mainnya nadanya di atas terus yeah. Kan tapi Abby tetap aman kan nadanya tuh. Yes, endurance-nya yeah. Cakep.
dari tadi tuh nggak ada berhenti ya, dan nadanya di atas terus, nggak pakai jeda musik, itu capek banget tuh. Yes. Capek loh main nada atas tapi nggak berhenti berhenti yeah. Capek banget, tapi ini aman kan ini. Oke. Masih banget nih. Dari tadi Ebi pindah bahasa Indonesia ya. Aduh. Aduh. Lampus. Banyak-banyak udahlah. Banyak dari awal. Nah, aduh, mulai dari awal deh. Dari awal udah bikin aduh gitu ya, karena ini enak banget gitu. Penekanan keren. Oh, aku suka penekanan. Hari dan impian harapan bersama denganmu. Pokoknya penekanan yang dikasih Ebi tuh tepat yeah. Gitu semuanya. Kalau cekoknya tadi kita omongin ya, bagian itu aduh, memang best. Aku paling suka banget. Best. Di part itu selalu, aduh bikin wow. Serak ya dia, yeah. Serak ya dia, gak serak mungkin, serak. Apa namanya, masih belum terlalu stabil suaranya sakit, terus tadi tinggi, nadanya tinggi terus kan, yeah. Ya kan? Serak ya, ada serak, agak serak. Takut aku kalau yeah. Dengar penyanyi serak, serak iya betul. Bahagia deh ngeliatnya, sumpah. Aku suka banget lah cengkok Ebi ini. Dikasih lagu daerah gini dimakan banget sama dia. Betul. Biolanya dikasih kesempatan buat betul. Solo biola gitu ya. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi. Wow. Good story ini, improvnya nih. Ingat ya udah, harusnya kan aslinya hadirmu kasih bagai dalam mimpi. Kalau enggak bagai hadirmu kasih. Kayaknya tadi iya kan gitu? Iya gitu. Dibikin Abby gimana sih tadi? Hadirmu. Gimana ya, jangan lupa gue. Ah lupa, pokoknya itulah Ebi. Bagai dalam mimpi. Improve. Oh. Lagi ini mah harus tertarik ya, kayaknya.
Deh. Aduh, gila. Gila ini benar-benar gong abis ya. Wow. Gila loh ini lagu ini. Hadirmu kasih. Oh. Aduh, Evi. Disebutin semua dari tadi ya gak sih? Benernya gue speechless. Wow. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi yang ada di otakku, hanya ini spektakuler. Spektakuler, dan kata aku tadi bilang ini Abby is back. Abby is back. Abby is back. Oh. Aku mau nangis ya mau Abby is back ya. Keren yeah. banget sumpah endingnya, makin kayak ending makin keren banget. Wow. Oh my gosh, grande. Wow. Ah semuanya wow. Dapet ya. Udahlah, kita gak perlu ngomong lagi, kalian udah cukup tahu gimana yes. perasaan kita. Kalian pasti merasakan juga seperti apa ya kan, betul sekali. Dan kalian harus subscribe channel ini karena masih banyak banget video yang bakal kita reaksi ya kan. Jangan lupa loncengnya dinyalain, share juga semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.